sekarang Dorsi untuk kayu dengan istri ada itu Jermanku juga tadi dia Pak Dr. Nabi Lukas itu Pak Kundang dan Pak Wapak Kundang dia tidak kalau penting Haji Krishna ini sudah kayak saudara saya pokoknya setiap saat anytime selalu dibantu urusan-urusan organisasi karena saya kebetulan banyak organisasi, saya hitung-hitung ada 15 organisasi, saya jadi penasehat, 2 jadi ketum, jadi luar biasa. Memang kalau orang nanya ini bagus deh apa ya, ini orang organisasi gitu aja, walaupun tidak punya apa tapi suka bergaul gitu. Jadi saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak semua, terutama dari teman-teman pariwisata, dari Ketua KPI hadir, Ketua SIPKO, itu Astawo, Mandang dari Selanda, itu Pak Astawo, Pak Agung, dan lain sebagainya, Pak. Dan saya hafal semua ini, tapi kalau ada yang lupa dimaafkan ya. Pak Agung, Mandang Kadin ya. Dari situ ada Mandang Kogi, jadi Pak Bidang yang baru, Pak Bidang, Pak Bidang, Pak Krok, Suara Bagus, Suara Damir. Saya harus sebut nih, karena ini orang penting semua ya, tapi kalau ada kelewatan maafkan saya. Pak Ajis, Pak Kogiang, Pak Dedi, Pak Putra, yang ramah ni sebenarnya saya mendapatkan pada kristal ini dari Polda Pak Riki sebenarnya Pak Raja dan Pak Ketut Binanto Pak Nurlabu Pak Bilang Pak Riki dan Pak Salim Agus Sin Agus Moyo saya hafal semua ini tapi kalau nanti habis waktu saya kalau yang perlu dengar tentu juga kita ada ya, Pak Yus ada Pak Gede Wirate lah beliau ini nama saya juga ada tandem ini ya muda sampai tua tandem. Jadi saya dulu diajak jadi pengurus PHRI, beliau jadi PHRI terus, saya juga diajak ya sampai sekarang. Beliau jadi ketua Dewan Penasehat AMPB maupun NCTI sama dengan Haji Krishna ini. Jadi di mana-mana saya gandeng. Ya. Di belakang ada Pak Edi juga, ada Rapokat, Pak Nirei juga hadir ya. Kemudian ada Arwa dan yang di belakang Pak Dr. Kun, senior kita dan kawan-kawan. Jadi saya sangat terharu dan memberikan apresiasi bahwa Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Ya, ulang tahun ini kan sekedar gimmick aja sebetulnya. Tapi kita ingin ketemu di sini para tokoh biar enggak diskusinya di grup WA aja gitu ya. Kalau di grup WA kan bisa keras-kerasan. Ada yang di grup WA, ada yang di apa? Di delete gitu ya, dikeluarin. Gitu. Kalau udah ketemu begini kan enggak mungkin akan dikeluarin. Jangan keras-keras lah kita ini bersaudara aja. Jadi bagi baik-baik saja kalau ada kita dan kompak ya, walaupun ada isu di media Bali tidak baik-baik saja saya katakan Bali baik-baik saja ya. Karena Bali ini dengan apa para tokoh yang ada di sini kompak saya yakin semua permasalahan bisa disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut saya tidak akan mengulas itu nanti terlalu panjang kita cerita nanti waktu jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang para musuhsmo yang tulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa telah meluangkan waktu untuk hadir pada ulang tahun saya yang ke-55. Ya. Dan dalam matahari ini agak sudah masih jeb-jeb gitu, mungkin menuju sender sedikit kan gitu. Ya. Tapi kita harus tetap semangat, jangan pernah merasa tua. Setuju ya? Yo. Kita ini muda terus, jiwa kita muda, itu umurnya bergerak terus gitu. Sebetulnya saya nggak mau rayakan ulang tahun, tapi Haji ini telepon saya ini. Mari kita rayakan katanya di tempat Haji gitu. Nah, jadi ya terima kasih banyak Haji Krishna sekali lagi. Beliau ini orang kudus ya, yang paling berpercaya dimanapun ada kegiatan sosial. Pokoknya proposalnya pernah ditolak sama Haji ya. Makanya beliau rezekinya terus bergulir gitu ya. Saya bisa lihat lah mobil di belakangnya berapa harganya nih. Satu kemarin saya lihat di video 12,5 miliar atau 15 nih. Mudah-mudahan dari kini terus ya, mudah-mudahan banyak orang kembali. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, matur suwun sumo sekali lagi atas kehadirannya. Ya, saya tutup dengan Pak Rusanti, Om Santi 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 Om.